Titik koordinat rombongan Ketua DPRD Kabupaten Solo, Sumatera Barat telah diketahui setelah Telkom melacak sinyal telepon genggamnya. Keberadaan rombongan Ketua DPRD Kabupaten Solo, Syafri Datuk Siri, terdeteksi Telkom pukul 17.30 waktu Indonesia Barat hari ini. Sinyal telepon genggam Ketua DPRD Solo berada di lereng bukit cukup curam di Batu Busuk, Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Ketua Koordinasi Posko Napaktilas, Budi Erwanto, mengatakan keberadaan rombongan ini di lereng bukit cukup curam, sekitar 80 derajat. Mereka masih bertahan di lereng karena 6 dari 21 orang rombongan tersebut dalam keadaan sakit dan kekurangan makanan. Tim SAR mencari rombongan dari TNI Angkatan Darat, kemudian diarahkan menuju Batu Busuk, Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, untuk mengirim makanan. Thank you.